mana diberitakan bahwa rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora kini sedang gonjang-ganjing gara-gara dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022. Kejora mengalami cedera parah usai mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan Rizky Billar. Lesti resmi bertunangan dengan Rizky Billar pada tanggal 13 Juni 2021 di Gedong Putih. Lesti resmi bertunangan dengan Rizky Billar pada tanggal 13 Juni 2021 di Gedong Putih, Lembang, Bandung. Acara lamaran yang mengusung adat Sunda ini ditayangkan secara live di Indosiar. Acara lamaran Lesti dan Billar berhasil menduduki posisi ketiga dengan TVR 5,5 dan share 37,8%. Program perjalanan cinta cute Lesti dan Billar duduk di peringkat keempat dengan TVR 5,4 dan share 26,1%. Sedangkan Restu Keluarga Leslar yang mengudara pukul 18.30 waktu Indonesia Barat itu menempati posisi kelima dengan TVR 5,3 dan share 19,8%. Dalam acara konser Leslar Pemimpinmu yang berlangsung pada tanggal 29 Juni 2021, Billar dan Lesti mengumumkan serangkaian acara pernikahannya yaitu pengajian dan siraman tanggal 21 Juli 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan akad nikah Lesti dan Billar tanggal 23 Juli 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan puncak resepsi pernikahan Lesti dan Billar tanggal 24 Juli 2021 jam 18.30 waktu Indonesia Barat yang akan disiarkan live di Indosiar dan video. Namun kemudian, prosesi pernikahan tertunda akibat adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Ketika kasus COVID-19 di Indonesia berangsur mereda, pasangan ini kembali menggelar acara pranikah bertajuk Cinta Abadi Leslar yang tertayang secara live di ANTV. Acara tersebut hadir dalam 4 rangkaian yaitu menghitung hari 8 Agustus 2021 jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan acara Lepas Selajang, Calon Pemimpinmu dan Kado Terindah Lesti 8 Agustus 2021 jam 15.30 waktu Indonesia Barat itu. Kemudian acara pranikah lainnya berupa pengajian dan ucapan adat istiadat disiarkan secara live di stasiun televisi yang sama pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 2021. Rangkaian acara pernikahan yang sebelumnya sempat tertunda akhirnya kembali ditayangkan di Indosiar dan video pada tanggal 18 Agustus 2021 untuk pengajian dan siraman 19 Agustus 2021 untuk akad nikah serta 29 Agustus 2021 untuk tasyakuran pernikahan. Lesti resmi menikah dengan Rizky Billar setelah berlangsungkan akad nikah dan ijab kabul pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Hotel Intercontinental Pondok Indah Jakarta Selatan. Belakangan ini, mereka kemudian mengakui pernikahan siri yang telah dilakukan pada awal tahun 2021. Pernikahan itu akhirnya diumumkan pada tanggal 21 September 2021 dalam momen The Secret of the Leslar sekaligus peluncuran kanal YouTube Leslar Entertainment yang tayang di kanal YouTube Rans Entertainment. Pada momen itu, mereka memperlihatkan video akad nikah yang telah mereka lakukan pada awal tahun 2021. Keduanya melangsungkan akad nikah bersama Ustadz Suki Al-Bukhuri. Dan sebelumnya, mereka juga melaksanakan khitbah yang hanya dihadiri keluarga pada akhir 2020. Lesti pun kemudian juga diketahui telah hamil. Menepis segala kontroversi yang muncul terkait tudingan hamil di luar nikah oleh warganet pembenci, berdasarkan pernyataan dari beberapa rekan terdekat serta program spesial Leslar Blak-Blakan yang tayang di Indosiar pada 4 Oktober 2021, belakangan ini terungkap bahwa Lesti justru telah hamil dalam usia kandungan 5 menuju 6 bulan pada saat itu, di mana mereka menikah siri pada bulan April yang dihitung masih awal tahun dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan Januari atau Februari 2022. Lesti melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Desember 2021 yang bernama Muhammad Lesrar Al-Fatih Billar. Bayinya terlahir dengan keadaan prematur. Hal ini disebabkan karena Lesti mengalami flek dan kontraksi. Kondisi tersebut diakibatkan oleh kelelahan beraktivitas dan saat itu pula Lesti disarankan dokter untuk rawat inap. Ketika hendak pulang seusai rawat inap, dokter mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, bayinya harus segera dikeluarkan demi keselamatan anak dan Lesti. Persalinan berlangsung secara cesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak Menteng, Jakarta Pusat, di usia kehamilan Lesti 34 minggu.